Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Swabadi. Anime merupakan sebutan khusus untuk film animasi buatan orang Jepang. Memang anime biasanya ditujukan untuk anak-anak berumur lebih dari 10 tahun dan bahkan beberapa diantaranya diperuntukkan untuk 17 tahun ke atas. Beberapa anime yang diperbolehkan untuk ditonton anak di bawah umur 17 tahun ternyata ada yang mengandung hal-hal yang bisa dibilang kurang mendidik atau bisa memancing kalian nih guys. Nah, maka dari itu, kali ini kita mau kasih tau kalian 4 anime yang sangat dilarang untuk kalian tonton saat puasa. High School DxD. Anime ini mengisahkan seseorang bernama Issei yang ingin menguasai kekuatan naga merah. Ia dikelilingi oleh teman-teman wanita yang pakaiannya agak gimana gitu. Memang anime ini banyak mengandung unsur komedi, tapi banyak sekali adegan dalam anime ini yang terlalu sensual sehingga bisa aja kalian terpancing nih guys. Jadi jangan coba-coba ya nonton anime ini pas lagi puasa. Freezing. Freezing mengisahkan tentang pelajar di sebuah sekolah di mana sekolah tersebut isinya adalah murid-murid yang memiliki kemampuan genetik khusus. Meskipun kebanyakan karakternya adalah cewek-cewek, tapi mereka bertarung dengan sangat brutal melawan alien yang bernama Nova. Sepertinya memang hampir tidak ada yang aneh ya guys, tapi seringkali karakter-karakter di sana bertarung sampai kehilangan pakaian mereka yang pastinya bahaya banget ya guys buat kalian yang puasa. Kill la Kill. Anime ini mengisahkan tentang seorang wanita yang ingin membalaskan dendam ayahnya. Dia seringkali mengeluh tentang bajunya yang terlalu terbuka. Tapi bukan cuma dia aja, karena kebanyakan dari karakter-karakter yang ada di dalam anime ini memiliki kostum yang bisa dibilang vulgar banget nih guys. Brainhilder in the Darkness. Anime ini menjawab pertanyaan apakah yang akan kalian lakukan ketika kalian hanya memiliki beberapa hari saja untuk hidup. Anime ini memiliki tema sci-fi yang akan membawa kalian ke petualangan para penyihir. Ryota karakter utamanya berusaha untuk membantu para penyihir untuk bertahan hidup. Banyak scene dalam anime ini yang bisa dibilang bakal mancing kalian nih guys. Jadi mendingan jangan nonton ya. Nah, yang barusan itu 4 anime yang sangat dilarang untuk kalian nonton saat puasa menurut Mas Wabadi. Boleh dong kasih tau kita kira-kira kalian pernah nonton gak nih guys anime-anime tadi? Langsung aja kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini. Nggak lupa juga kita mau ucapin terima kasih buat kalian yang sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka ya.